Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Kedaulatan. 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Gedung Daerah Tepi Laut Tanjung Pinang. 7 anggota KPID Kepulauan Riau yang berhasil terpilih diantaranya Ahmadi, Tito Suwarno, Suharmita, Muhammad Rofiq, Hengki Muhari, Sahat Saragi, dan James Papilaya. Proses pelantikan dihadiri sejumlah pejabat eselon dan FKPD Provinsi Kepulauan Riau. Acara pelantikan berlangsung tenang dan hikmah. 7 anggota KPID Provinsi Kepulauan Riau dipandu Gubernur Nurdin Basirun mengucapkan sumpah janji jabatan selama periode 2018-2021. Para anggota KPID Kepulauan Riau yang baru dilantik akan membuat langkah-langkah ke depan untuk perkembangan pertelevisian di Provinsi Kepulauan Riau agar semakin baik. Diharapkan anggota KPID Kepulauan Riau yang baru mampu bekerja sama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, serta mewujudkan visi dan misinya untuk kemajuan dan kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di bidang pertelevisian. Aulia Diva, Aji Supit, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.